Halo guys, sambung lagi ya dari yang sebelumnya ya. Nah, yang sebelumnya gue cuma pengen tips and trick seputar battlefield, war supply, raid, terus sama officer. Apa kalau sudah penuh, udah nggak muat lagi, istilahnya kan sehari dapat 6. Nah, kalau udah penuh ya kita harus buang dong, mau nggak mau, yang mana yang nggak mau gitu kan, itu nggak pakai atau yang lemah gitu kita buang. Nah, kali ini kita akan mulai dengan daily trial. Pertama itu siege. Siege itu gue nggak banyak ini, nggak banyak komen lah. Saya mau pakai officer yang manapun bisa, yang penting kuat. Kalau gue sendiri sukanya sebenarnya pakainya si di karakter yang lain ya, di account yang lain gue pakainya itu si Huang Chong atau Chou Yu. Chou Yu itu dia punya range jauh pukulannya. Terus kalau pakai si Huang Chong itu karena dia range panah enak dia, apa namanya, musuh belum dekat aja udah kena pukul gitu kan. Nah, kali ini gue mau pakai 1 2 sama 3 nih, cuma ini. Oke. Kali ini selalu dapat ya. Cuma ini free aja buat kalian, mau pakai yang mana aja boleh. Ini pilihan gue aja gitu. Kalian punya officer yang mana yang rada kuat ya terserah, silahkan. Nah, yang pentingnya tuh ini wooden ox. Wooden ox untuk officer yang paling cocok menurut gua itu si Wang Yuanji. Kenapa? Kenapa? Karena dia punya gerakan itu cepat. Yuk kita mulai aja ya, fight. Dia punya gerakan cepat, terus nggak seperti yang lain, panah-panah yang lain kayak si Curan atau si Huang Chong, mereka kan diem. Kalau si Huang Yongji ini dia gerak terus. Nah, selain dia gerak, dia punya power yang cukup. Ini gue pakainya cuma level 1. Memang sih gue kasih senjata gitu kan, gue kasih senjata. Istilahnya kalau terlalu rendah powernya itu nanti ngelawan cardnya ini yang gede itu dia nggak bisa cepet mati. Ini aja gitu kan lama gitu loh. Nah, kalau di main begini yang perlu dipencet cuma satu sebenarnya. Apa tuh? Tuh pukul. Udah, kalau mau gampang pukul tahan ya. Nah, terus kalau pakai yang lain-lain itu kita ada triknya sedikit supaya dapat silver ya tuh lebih banyak. Oke, one. Boom. Nah, dah selesai. Sekarang kita tinggal tahan. Nah, tahan 1 menit nggak apa-apa deh gitu kan. Tahan di apa? Di tap terus ini layarnya. Pokoknya sampai selesai. Kalau Wang Yuanji mau level 1 atau level berapa lah yang asal dikasih senjata gitu. Rata-rata setiap hari pasti 110.000 lebih gue dapat ini silvernya. Kita lihat ya, ini selesai dapat berapa nih. Ini sekarang udah 90.000 ya. Nah, ini udah 99, masih 5 detik. 4 3 2 1 selesai. Berapa gua dapat? 112.000. 112.000. Ini dengan pakainya Wang Yanji yang cuma level 1 bintangnya 5 gitu. Ini bintang cuma satu, bisa dapat 110.000 lebih. Nggak tahu deh ya kalau kalian pakai yang lain ya, cuman kalau gue sih favoritnya kalau buat wooden ox, literally wooden ox, gue selalu pakai yang ini. Nah, kalau untuk siege whatever itu terserah pilihan kalian ya. Oke, sekian dulu guys, keep it short. Semoga bisa bermanfaat ya buat yang main Dynasty Warrior juga. Yang suka bisa subscribe, please subscribe to our channel, okay? Terus bisa di like dan share. Tolong di komennya kalau ada request mau lihat yang lain gitu, minta lihat itu cara yang lain atau minta liatin gerakan atau minta liatin officer yang lain, okay? Alright guys.